Oke, taruh situ. Trapnya apakah jalan? Oh, ini jalan lagi tuh kan. Cocok nih guys, kalau kalian kemarin dapat helm Ra ya. Kemarin misi hadiah itu dapat helm Ra. Cocok banget ini, cocok. Eh, bagus kok. Nah, tuh jalan lagi kan. Ini juga spraynya nyala juga, astaga. Ntar mana ya? 12 lagi ke 11, airnya nyala. Ini kalau misalnya jalan lagi, keren sih ini sih. Halo guys, lagi channel HWNZ. Kali ini aku mau gameplayin Ocean Butterfly ya. Yang kemarin kejar itu bukan akunku ya, tapi akun yang disuruh ngerawat. Jadi ini bukan akun utama ya. Tentu aja ini akun yang punya orang gitu. Aku nggak ngejar di akun utama, tapi setelah beberapa kali make ya, jadi kepengen sebenarnya ya. Cuma aku harus nahan dulu aja, nggak apa-apa. Mungkin nanti encore kedua baru ku kejar ya, mungkin ya. Encore kedua mungkin masih masih oke mungkin ya. Jadi bisa aja ku kejar nanti encore kedua aja gitu ya. Oke, Ocean Butterfly-nya ini aku setting setnya nggak jauh beda sama kayak yang kemarin ya. Jadi ini hybrid mungkin ya, bisa dijadiin kartu bangkrut atau kartu TTL. Tapi cuma kayaknya dominannya bakalan ku pakai TTL ya guys ya. Karena ini emang aku ganti sama helm Ra ya. Kemarin dapat helm Ra, ini akun ya. Akunnya ini dapat helm Ra. Sekarang mending ku pakai aja sekalian buat nambah jalan sekali lagi gitu ya. Itu lebih bagus lah ya. Ini kan jalan sekali lagi tuh. Cukup cocok ya. Kayak kostumnya ya. Kostumnya tuh kan ketika kita tiba di area ya. Kita tiba di area itu nanti bakal jalan sekali lagi gitu ya. Oke, ini kupasangin gem completion, siapa tahu nanti juga nyala ya. Soalnya aku pernah guys tuh gem completion ya, bisa nyala gitu. Oke, aku tesnya mungkin di map dunia aja ya. Di map dunia ini kalau jam segini kayaknya CL-nya belum buka deh. Oke, langsung aja ya. Oke, ketemu ini siapa namanya, Rachel ya. Kalau awal dia, waduh, hoki banget ini dapat punch helmet, aduh, hoki banget ini orang dapat punch helmet loh. Oh ya, dari kalian pada dapat apa guys? Kalau di akun ini kayaknya tadi dibuka sama yang punya ya guys ya, Bang Ferdinya langsung. Jadi aku lihat tuh kayaknya spring trap ya, kayaknya spring trap gitu. Gak apa-apa sih, spring trap lebih bagus daripada akunku satunya itu cuma dapat itu dong. Ih, nggak nyala loh airnya loh. Airnya mana ini, aduh. Mana coba airnya tuh? Akunku yang satunya itu cuma dapat Grumpy Bear ya. Cepat dapat Grumpy Bear doang. Terus akun yang mana lagi ya? Akun utama itu dapatnya Switch yang ku posting di komunitas itu. Dapatnya Switch itu, apa namanya tuh? Switch. Switch Portal. Sedangkan aku dulu udah ngejar Switch Portalnya. Jadi dapat dua guys, jadi nggak nambah. Cuma aja itu hitungannya pain dan drag-nya nggak nambah ya. Ya, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Oke, itu dia double dua pecah dadu. Nggak bisa bangun. Itu enaknya blok ini tuh pecah dadu juga itu. Bagus aja sih sebenarnya ya, nggak ada masalah sebenarnya sama blok-blok ini nih. Dan yang kalau tanya ini masih tahan lama apa enggak, Bang? Sebenarnya sih dibilang tahan lama sih bisa ya. Soalnya mungkin nanti dia selesainya itu ketika dead ya, dead muncul ya. Karena dead itu punya apa ya, bisa dibilang itu fungsinya sama. Kalau ini kan kita harus roll dadu untuk pasang efek bloknya ya. Nah si dead itu juga sama, nggak ada bedanya sebenarnya. Jadi gitu, si dead itu efeknya kayak punyanya itu loh, punyanya siapa namanya, si aduh ya 9 anjir, si siapa namanya tuh, Yomra ya, sama Yomra nggak ada bedanya sama Yomra. Tadi dia Netherworld block ya. Ya, sama kayak gitu, cuma dia aktivasinya sama kayak Ocean Butterfly gitu, harus roll dadu untuk nyalain itunya gitu. Oke, ini harusnya di 5 ya. Wah, roll 9 anjir. Ya udahlah, kesini berarti. Udah enak sih sama helm Ra ya. Helm Ra itu nggak boncos anjir. Daripada helm legend helm itu Paraoh berapa ya, helm Paraoh ya? Kayaknya sama aja deh. Nanti ada Paraoh bombing juga sih. Semoga cepat keluar ya. Oke, aku lanjut lagi ya. Oke, ketemu Golden Grace ya. Kalau map dunia kayaknya nggak begitu populer ya. Padahal 10M loh. Biasanya tuh kalau akun utama ketemunya pasti kalau nggak Nike ya, kartu Obut ini ya. Kalau nggak siapa ya. Pokoknya kartu-kartu yang masih kepake lah ya. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Oke, 10 langsung nggak nyala tadi ya. Aduh, bloknya ini kenapa ya? 75 loh. 70 apa 75 ya?
70, tapi ya nggak gitu juga kan. Maksudnya nyala ya nyala gitu loh. Kenapa nggak mau nyala? Oke. Ini masih ku pakai main itu ya, masih ku pakai dia ajak main apa namanya? TTL ya. Belum nyoba bangkrut. Mungkin yang terakhir kita bakal nyoba bangkrut, guys. Di CL ya. Oke, dia pindah blok sudut paling ke keliling dunia, oke. Aduh, ini itunya nggak nyala lagi itu. Nah, kena high tie-nya kan. Sama tinjunya kepisah ya tuh ya. Sama tinjunya itu high tie-nya. Oke, mundur aja nih ke sini. Oke, trapin dulu ini ke sini. Itu sebenarnya bisa ya ini ya. Main bangkrut di sini apa ya, guys ya? Kita depan aja gitu loh. Depan kita ke penjara untuk kurung dia gitu. Ya dia mainnya cuma kurung doang sih, guys. Jatuhnya main kurung doang ini sebentar. Ini apakah kalau pindah blok sudut kan bisa gitu ya. Oke. Pindah blok sudut ku taruh sini, kurung kalau bisa. Oke, dikurung ya. Ya kayak gitu doang sih biasanya sih. Karena emang ya gimana lagi gitu. Oke, taruh situ, trapnya apakah jalan? Oh, ini jalan lagi tuh kan. Cocok nih, guys, kalau kalian kemarin dapat helm ra ya. Kemarin misi hadiah itu dapat helm ra. Cocok banget ini, cocok. Bagus kok. Nah, tuh jalan lagi kan. Ini juga spray-nya nyala juga, astaga. Ntar mana ya? 12 lagi ke 11, airnya nyala. Ini kalau misalnya jalan lagi keren sih ini sih. Enggak usah dipindah, jalan lagi kah? Iya, jalan lagi. Aduh, gila banget nih. Aduh, ini gimana ini? Jalan lagi terus lu, oke, nggak jalan lagi ya, karena aku tibanya di sini gitu ya, udah, oke. Biarin aja dia tetap di situ, ditarik, oh nih malah pecah nih, malah keluar nih. Ya udah, nggak apa-apa. Gila lu, ini helm raw, gacor banget ya helmnya nih. Pas ya, bisa sih, bagus sih. Cocok banget, kan kita bangun landmark terus ya, tapi nanti jeleknya aja minus defense ya. Oke, kita coba main bangkrut ya. Oke, ketemu Yomra. Aku berharap turn kedua ya. Turn kedua biar bisa. Nah, oke, bagus. Turn kedua mungkin bisa kita nyerang dia ya. Ini kita mancing dulu. Ini karena hari Minggu ya. Hari Minggu dapatnya map ini ya. Duh. Ini map nggak cocok sebenarnya. Untuk masuk sini mending diganti yang lain lah ya. Mending yang lain gitu. Kalau yang ini tuh ada syarat menangnya itu loh. Masih mending Candy ya. Kalau Candy kan masih agak lama, guys. Ya sama aja sih jatuhnya sih ya. Rebut-rebutan Candy ya. Rebutan Candy sih jatuhnya sih. Oke, dia mundur. Kita nggak pakai exil ya. Kita halau anti TTL akun halau user TTL itu cuma pakai itu doang. Oke, 12 oke belakang 10 set. Biarin aja jadi kena kah. Oh ya, ini kalian yang belum lihat ya, ini ya, ini ada apa namanya tipe scarecrow baru ya, yang nggak baru sih, kemarin-kemarin sih ya, dari kemarin-kemarin ya, cuma sekarang udah nggak bisa dapetin lagi ya, nggak bisa dapetin lagi. Oke, kena tarik malahan, ya udahlah, nggak apa-apa, harusnya jangan ditarik gitu, aku ngarepnya dikurung aja gitu, ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, belakang 12. Ini super shield-nya mana ya, BTW ini? Super shield-nya nggak nyalanya. Oke, pindah blok sudut ya, bagus. Tetap taruh sini. Ke sini. Pindah dalam satu line, pindah ke sini aja. Kurung dong. Ih, kurungnya kurang-kurang ini kurung-kurungnya ya. Oke, ini coba kita maju aja, siapa tahu kena. Kenain atau mending jalan lagi ya? Kenain lagi aja deh. Oke, kenain high tie, simpan. Dia paling kesini sih, harus kesini ya. Kalau misalnya mau serang kita. Oke, 12 dia ternyata. Kita nggak ada shield. Kita nggak ada itu ya. Apa namanya itu? Tipe-tipe defense ya. Karena kita pakai helm ra tadi. Belum ku ganti, guys. Belum ku ganti. Biasanya aku tadi bangun landmark aja ya. Bangun landmark aja daripada ngenain high tie doang. Oke. Tuh, kena itu. Oke, dia mancing.
Kalau mancing itu nunggu dua turn ya. Kalau misalnya dua turn lawannya nggak kekejar apa namanya recordnya ya, recordnya nggak kekejar itu kena kita. Ya ini kena nih. Kena ya, defensi rebut marble cuma 30% kalau yang evo ya. Jadi kita nggak bisa berharap. Kena kurung dong. Nah, kena kurung bagus. Belakang 12. Kayaknya tetek lagi deh. Coba kena nggak? Ya udah kena high tie-nya lah tadi ya. Udah, biarin. Kita pindahin nggak ya? Pindahin aja ya. Nah, ini kayak gini ya. Kayak gini udah tetek lagi guys jatuhnya, guys. Ini tetek lagi ini udah. Ini udah tetek lagi gitu. Udah gitu lagi ini kayak tadi ya. Ya, oke, 10 ini kita kesini aja udah, ini kan airnya masih ada kan, airnya masih ada, udah ini kita DTL lagi anjir, jadi bangkrut lagi nih. Untuk kalian yang mungkin punya set bangkrut ya, punya set bangkrut mungkin boleh sih share komentar aja, nanti boleh ku coba ya set bangkrutnya gimana. Ini masih set ya, sebenarnya kemarin disaranin set kayak gini ya, cuma ada minusnya itu HPI Scarecrow. HPI Scarecrow sini nggak ada ya. Kemarin itu pas HP Scarecrow keluar, ini nggak ngejar, nggak aku kejar di sini kayaknya. Ada diamondnya kalau nggak salah, tapi nggak ngejar. Oke, kayak gitu ya mungkin tesnya Ocean Butterfly. Menurut kalian aku harus kejar atau nggak? Tapi kayaknya seru banget sih, aku pakai di sini enak loh. Padahal kalau di akun utama itu minus helm aja ya, helm jalan sekali lagi itu nggak ada. Helm Ra itu atau helm Para Oh itu nggak ada gitu. Makanya nih kalau di sini ada helm Ra enak banget ini, aduh hoki banget ya dapetnya helm Ra anjir, enak gitu loh. Dia bisa jalan sekali lagi, itu kartu TTL jadi support banget ini, kemana gede banget ini 48% anjir. Oke, gitu aja untuk Ocean Butterfly nya terima kasih udah nonton, jangan lupa di like dan di subscribe, sampai jumpa di next video, bye bye.